apa yang bau hangit ni? Hui, masinnya. Hish, banyak sangat gula dalam air ni. Saksikan Fafau dalam Masalah Aku. Bayang sentiasa oh di depan mata merata-rata sini sana impiku bawa bertambah tinggi ke angkasa tertinggi bintang berkelipat seakan aura yang diberikan lihat lengkung bulan seperti tersenyum melihat kita berdua bisikan jiwa masih tertanya-tanya ada kadang yang masih tidak percaya yang aku cinta dia mungkin ya ucapanku tidak sempurna mungkin ya bela mesra ku tidak seperti mahunya ku cinta tiada apa di pintu oh kita berdua tentu Masalah Aku. Aku rasa memang aku masak hari ni sebab hari ni nampaknya bahan-bahan kita sangat banyak dan saya nampaknya ada ini daun apa? Teka, daun apa? Tekan-tekan like, like and share. Anda sedang menyaksikan Masalah Aku di bilik dapur. Yes. Ya. Yeah. Okey, hari ini Fafa tidak kesorangan dan Fafa akan bersama dengan I punya student ya. Bila kita dah hebat masak setiap hari Jumaat, kita memang akan rasa diri tu bangga. Bila kita rasa diri tu bangga, baru kita akan mula untuk menunjukkan semua orang yang kita pandai memasak dan kita akan mula mengajar orang lain pula. Contohnya kita ajar
buat onar di dalam dapur. Ulek. Yang ni ulek. Ulek dengan parah. Yang rajin. Okay. Like, like and share beritahu kepada semua orang. Kalau korang tahu hari ni, mari kita tengok bahan-bahannya. Kita ada gula melaka. Kita ada susu pekat, susu sejat. Kita ada kuih apa? Apa ni? Minyak apa tadi? Ni yang kuning ni. Kejap. Yang kuning, kuning ni. Kuning ni apa? Kuning ni apa? Kuning ni apa? Kuning ni apa? Minyak sapi. Bukan. Mentega sapi. Minyak sapi. Minyak sapi. Tiga sapi, bolehlah, bolehlah. Betul. Okay, yang penting sekarang ni, I want to say hi to everybody. Hi, Siti Hilmiah, Muhammad Wazaidi, Tasha Azrina. siapa lagi ni? Siti Muhammad Yuna. Ya Allah, mak aku pagi-pagi buta ni pun dia tengok juga. Dia nak tengok anak dia masak ke tidak. Tu dia. Nak request lagu boleh. Apple, boleh Apple. Yang penting sekarang ni, anda kena share ramai-ramai. Jom masak. Masak apa, Fafau? Jangan mengarut lebih. Saya tak mengarut. Dengan adanya bahan-bahan daripada barang dapur basah ni yang dihantar, memang cantik lah. Okay. Sama-sama bercakap tu, bercakap-cakap juga. Saya nak beritahu juga kepada korang. Korang jangan lupa tau. Nanti bulan September, kita dah nak jalan-jalan. Kita nak bawa dapur ni keluar rumah. Keluar bilik. Lepas tu kita apa nak bawa satu dapur, nak bawa satu ruang tamu keluar bilik. Tapi sejujurnya hari ni saya memang nervous sikit lah. Siapa pernah masak untuk bakal mak mertua sekali makanan tu tak sedap? Cerita. Lagi satu sebab pasal cerita kan. Saya sebenarnya nak beritahu kepada korang, saya insya-Allah doakan saya eh. Saya hari Ahad ni saya nak pergi ke Lubnan raya haji kat sana. So, saya nak ucapkan selamatlah pergi dan pulang kepada semua ahli-ahli keluarga korang yang sedang menunaikan ataupun dalam perjalanan ke. Semua dah sampai? Semua dah sampai dah kan? Belum sampai lagi? Ke semua dah habis dah? Dia punya last rombongan? Okay. So, kita nak panggil lah jemaah haji seorang ni. Manalah aku punya anak murid ni? Zam! Cik nampak korang video ya? Aku panggil Zam je. Korang ajar kan? Astagfirullahaladzim. Okay, sebab Farah nak pergi Lubnan, bila Farah belajar masak benda-benda macam ni, so barulah Farah pergi kat Lubnan tu, Farah boleh masak untuk camp refugees di Syria tu. Dan kalau korang nak membantu pun sebenarnya, korang boleh bantu tau. Korang boleh pergi je dekat Instagram, Malaysian Lifeline for Syria. Ambil duta dia, because I'm going to be there. And then, korang boleh bantu. In fact, hari ni pun kita ada infak Jumaat. Kita ada kambing tau. Kambing kat situ, korban dia RM1,000. Tapi kalau korang nak derma dan sedekah untuk orang lain buat korban, so korang boleh sedekah RM100 seorang. Bayangkan kalau 10 orang, dah ada seorang dapat buat korban. Untung kan korang kan dapat pahala korang. Nanti korang share. Waalaikumsalam. Hey Zam, kau ni macam ni lah ha? Anak murid apa ni Zam? Buat apa dek? Zam, yeah. Cik nampak kita panggil Zam. Sebab I hari ni Chef Farah. Ya. Ladies and gentlemen. Ada April sendiri. Ada lah. Wow. Ini namanya hipster tampan-tampan. Okay guys, kita ada Chef Zam in the house. Hello. Allah ya Tuhanku. Abang, thank you so much for kami. Abang, abang tahu kan saya sebenarnya ajak abang hari ini datang sebab saya kan lagi Lebanon. Lubnan. So, saya nak masak lah kat situ. Niat di hati nak bawa abang saya terus kat sana. Itulah kata. Belum sampai serumput saya ke sana. InsyaAllah. So, saya sebenarnya dah sediakan bahan-bahan hari ni. So, ramai yang teka saya nak buat nasi dagang. Ada yang teka saya nak buat nasi biryani kambing. Ada juga yang teka saya nak buat nasi lemak. Nasi lemak? Uleh. Nasi lemak yang di uleh. Uleh jangan jalan. Aduh. Okay. Jadi kita nak buat apa sebenarnya Farah? Okey, dengan adanya kambing, dengan adanya nasi, dengan adanya semua rempah-rempah ni, apa kata you tolong I decide? Boleh. You know yes. What? Daripada saya ni, daripada orang Terengganu. Jadi apa kata kalau saya kongsikan dengan Farah? Dua resepi istimewa Terengganu yang mungkin boleh Farah kongsikan dengan dengan orang-orang Lubnan, orang-orang Syria, pelajaran Syria kan? Betul-betul, orang-orang di Lubnan, betul dan juga di Syria. Kita dah pergi dekat Sempadan sebenarnya, Malaysian Lifeline for Syria. Tapi sebelum tu, I nak anugerahkan you. Apa benda? Lah, sedondon! Gini-gini sikit lah.
adakah kita akan bertemu jodoh? Sesungguhnya jodoh itu rahsia Allah. Ya. Alih-alih. Nama aku apa-apa, kena rasak lah. Apa pun, thank you so much. Guys, kepada anda yang mungkin sedang menonton sekarang ini, ada ramai yang menonton dekat Facebook, ada dekat website, ada dekat IG Fafau pun ada. Tapi kat IG Fafau ni, saya akan off kejap lagi. Dalam masa 5 minit, so korang kena pergi ke website di bilik dan juga ke Facebook Faizal Ismail FBI. Faizal okay. Salam. Waalaikumsalam. Apa tak jumpa dia? Dia pergi Terengganu. Oh, iya ke? Wah, kita datang sini bawa Terengganu dish. Dia pergi ke sana pula mencari. Anyway, kita nak buat dua jenis resepi Farah. Satu nasi kuning. Nasi kuning Terengganu. Kami kita orang makan kalau breakfast. Segala jenis nasi ada kat Terengganu kan? Hujur nasi tu. Nasi kuning, nasi... Nasi kuning, nasi dagang, nasi lemak, nasi nasi lemak pink pun ada tau. Tapi semuanya berlaukan dengan ikan tongkol. Okey, syukur Ahmad. Othman, mak dia confuse anak dia pandai masak ke tak? Ni komen sebab mak saya tengah tengok. Azhar Adnan dari Singapura, thank you so much. Hai, Fafa nak masak apa tu? Kenapa korang buat muka curious ah? Korang boleh tak ada some confidence sikit dalam diri saya? Okey, tolonglah Farah Fauzana ni. Bang, minggu lepas saya masak lemak kuning bang. Saya nak ajar dengan abang. Masak lemak kuning jangan letak minyak. Memang saya letak minyak. Letak orang letak minyak orang salam. Sama balik. Boleh. Okey, tapi hari ni Syah kami sangat berbangga dan berbesar hati jugalah. Semua bahan-bahan hari ni ditaji oleh disediakan dan dihantar terus dengan penuh kecepatan, dihantar penuh dan seterusnya dengan penuh rasa kasih saya. In fact, some of it is being customized because usually they don't have. Tapi kalau saya rasa sama-sama kat luar sana pandai juga orang putih punya. Once in a while they can customize if you guys need more. Tapi saya rasa, Raya Haji ni jajah sempat lagi ke? Sempat lagi. Boleh check out dekat Instagram Barang Dapur Basah kalau minta bahan-bahan. Soal maklumlah, ramai juga orang kat luar tu pemalas. Betul. Bukan malas duduk di dalam kota ni kan. Nak prepare payah, nak pergi beli lagi, nak ngupas lagi. Jadi kalau ada yang dah siap, apa salahnya? Ya dah. Nasib baiklah kita ada kawan baik macam dapur basah. Ya. Okey. Sudu mana Farah sudu? Dapur apa nak dagang ni? Okey lah, ada troli apa dia. Okey. Kalau rumah macam rumah. Apa kita panggil tu? Boleh lah pada tak ada. Boleh lah. Ada orang kata tudung betul ke sikit? Kenapa? Biasalah, sengit lah. Oh, tapi kalau YB Izzat sengit-sengit, korang kata cantik. Dah lah, korang kata bawal. Okey, ni senang je nak buat. Saya buat satu nasi kuning, satu lagi kurma daging Terengganu ya. Kurmanya senang je, kita boleh guna ayam, kita boleh gunakan kambing ataupun kita boleh gunakan daging lembu. Sini kita ada kambing daripada Barang Dapur Basah. Lepas tu senang je, kita nak leburkan semua je Farah. Saya rasa saya perlukan sebab memandangkan rumah Farah ni kan memang melengkapi juga. Lebih pada IKEA kan barangnya. Aku nak kena lah make do. Tak apa, you kena make do what you have je bang. Kadang-kadang do ya, make do aku. Kadang-kadang alah, sebab saya pernah tengok juga bila orang-orang bujang ni kan masak, ada yang masak spaghetti dalam flask. Dah, itu kreativiti masing-masing. Yang asalkan jadi boleh makan kenyang dah. Nak lagi tak ni? Nak lagi please. Okey, jadi daging ni, daging kambing ni memandang ke puyuh Farah. Okey, betul masuk main segera tapi tak apa. Okey. Kita letak bawang goreng. Bawang goreng ni tak bawang goreng lagi. Dalam plastik. Kejap ya. Kawan aku cari bawang. Lupa dia. Makan tu lah. Oh, tetap dah tu kita buka plastik. Yelah. Okey. Maknanya kambing ni kita dah siap-siap dengan kita ni dipanggil kurma lebur. Tolong buka. Kurma lebur je Farah. Senang. Yes, lagi. Lagi? Lagi. Dah, sudahlah. Ambilkan je lah. Alang-alang tu. Simpan sikit untuk tabur nasi. Betul. Okay. Nice. Lepas itu.
Kita bubuh tomato kecap. Ah, walaupun ini kurma tradisi Terengganu tapi tetap kita up sikit lah. Ada. National. Okey, tomato kecap ni ganti asam jawa ataupun asam keping. Oh, ya ke? Dan pada masa yang sama kerana dia mempunyai kadar kandungan asid. Uh-huh. So, cikgu para penengah mengajar. Betul-betul. Okey, dia akan membantu melembutkan daging. Right. Ah. Saya sebenarnya memang tahu tapi nak bagi tahu. Tahu. Saya tak. Saya tak yakin lah Kak Fafa boleh masak. Abang tu kita bolehlah garam sikit. Cikgu Eri, wow. Eh, syukri Osman. Eh, orang kanan kita, apa duk nampak penyu atas belakang dia tu? Ni, penyu atas belakang tak ada. Okay, like and share ramai-ramai. Beritahu kepada semua orang sambil-sambil masak ni. Ya, lepas tu, ini rempah kumar dengan tu. Dia lain daripada yang komersial. Ni rempah timbang. Nak lagi sikit, Farah ada tak? Ada lagi. Aku simpan kat mana? Okay. Ada. Mari kita cari balik. Sila. Mana yang simpan tadi ya? Suka sorok. Saya memang suka mengemas. Kadang-kadang saya lupa mana saya letak. But at least tak pandai masak, pandai mengemas okey lah. Apa dia tak ada? Mana barang letak tadi? Pil pergi gentang suka kat je? Tak apa, tak apa. Habis saya tu. Okay, Syazah boleh tak bagi tambah air? Tak, pada letak mana tadi? Ada juga, ada juga. Okay, untuk pentawang korang, Syazah ni. Masakan pertama yang dia masak adalah nasi goreng. With your grandma, right? Yes! Oh! You read about me, I'm so honored. I'm your fan. Oh, come on. Abu. Dia kata dia main letak je, dia balik daripada sekolah, sing with the grandma. Dia macam, ala goreng je, letak je. Boleh. Yeah. Dapur tu memang berkecam pun mudah. Tapi from there, develop masak dan suka. Sebab nenek, mak masak rumah, kakak masak, suka tengok. Betul. Rajin jenis yang kita macam potong ni kentang. Oh, kentang. Walaupun kentang tu dah tak rupa kentang. Ya. Yeah. Okey, kita halia bawang merah, bawang putih. Bawang putih. Kita nak tuang bawang putih. Bawang putih. Okey. Nak masukkan saja dekat dalam. Minyak. Okay. Minyak. Ada. Okey, pernah tak you buat rancangan? Ini bukan rancangan masak dekat TV tu. Macam kita dekat rumah ni kan, dekat bilik je. Pernah tak you masak-masak sekali dia punya show tu? Ada disaster. Hangus kalau I pernah masak dekat kat Sheila punya ketuk-ketuk tu. Terbakar. Oh, itu that's why kita kena selalu ada safety, orang kata fire extinguisher. Right, ada. Tak, apa ni, Farah macam kekok je dalam kitchen, kenapa? Eh, saya tak kekok, saya nervous. Saya sebenarnya kenapa? Nervous. Saya nervous okay, lah. Okay, Farah ambil ni, dua sudu besar. Ni dua sudu besar. Nak tengok ni. Dua sudu besar. Letak dalam kambing ni. Bukan! Sini! Sekejap, before that. Kita tumiskan 4 sekawan. Yes. 4 sekawan ada apa barang? Kayu manis. Lepas tu kita ada kiantan. Apa tu? Kiantan? Apa tu? Apa benda yang... Kantan! Bunga kantan! Bunga kantan! Habis tu? Bunga lawang! Bunga lawang! Apa bunga kantan kau ingat apa? Buat asal-asal. Lepas tu kita ada biji tu. Jangan sebut biji. Buah pelaga. Dengan cengkeh. Ya Allah. Kenapa kempas tak basuh? Dah. Oh, dah. Dah basuh ke? Dah basuh dah tadi. Tak ada kering kotak macam Sarah. Kita nak pergi. Ya Allah. Senangnya hidup aku. Ada dapur, barang dapur basah ni. Mana gudik, anak gudik. Okey. Lepas tu dah bawang putih, dua dalam 1 kilo besar. Bawang putih. Halia pun 1 kilo besar. Bawang putih Halia bawang... Mana saya nampak bawang putih ke ni? Ni. Bawang putih 2 besar. Satu. Okey, ingat Bawang merah 2, bawang putih 1. Selalunya kan? Apa tips you? Tak payah basuh dia bawang-bawang juga. Oh, ya ke? Apa tips you kalau dia macam... Dia pun kerja dalam orang ke tu? Apa tips you kalau macam I ni nak pergi masak lah. I first time kan hari Jumaat ni kat Johor, cuti. Kan kokok lah bakal-bakal mak mutu atas rumah kan. Ramai ni apa bak tua bakal? Ya, sebab kita tak tahu.
Kita macam survey dulu lah. Oh, okey, okey. Halia dik. Halia dik, bang. Halia berapa sudu? Halia yang setengah sudah kelam pahit pula kami. Setengahnya, setengah. Okay. Setengah Farah ni, setengah. Alah-alah, setengah sudu jadi macam setengah. Sentuh, okey lagi sikit lah. Lagi sikit. Okey. Okey, kita tumbiskan ni. Ataupun alternatively Farah, senang nak lepunan ni semua pun tak apa. Oh, pun boleh. Haa, pun boleh. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Betul. Eh, kejap. Sambil-sambil ni kat Ayah tanya, you bila masa yang you pergi? Okay, dulu FYI korang tak tahu tau yang mana you tak sembang-sembang juga dengan pegang kerja. Oh tak. Eh, you cakap dengan I. You dulu gebu tau. Eh, hey, janganlah. Okay, sekejap. Masa dulu dia pula. Tak, nak bagi tahu kat korang semua. Cik Azam ni sebenarnya gebu. Saya jujur, abang tahu tak taste saya sebenarnya laki-laki gebu. Eh, sebaik kita dah kurus pula, kerja kena kahwin dengan dia. Sebab kalau katalah orang letak Zemi Ishak dengan jujur lah, dengan Afi Chowki. Saya kan pilih Afi Chowki. Oh, iya ke? Hans Isaac dengan Afi Chowki. Aku pilih Afi Chowki. Oh, kenapa? Dia lebih saya banyak. Saya macam suka harga-harga guy. Oh, gitu. Kan? Tapi kejap. Sekarang ni macam you like very abang maintain. Bocil. Bocil tu dia dah kahwin. Habis Syafi bujang lah. Kan? Tapi kan macam you kan, you maintain. I tengok you pergi mana selalu? Badminton. Pergilah gym sikit. Badminton. Cerita pasal badminton ni. Munah ni. Memang terror gila. Dia nak, main! Main! Bergema satu kot tau. Semua main je. Saya kalau orang tak kenal, main apa sekarang ni? Okey, sebut pasal main ni, baik kita tengok video ni. Chef Zam main dalam deal. Take this out. Hai! Nak cuba. Tapi tak boleh lah, 50 matilah aku. Pergi gym. Patut sabar. Maknanya kan, sambil-sambil kita buat ni, kita boleh squat. Yes. Squat. Yeah. Kita kena develop muscles. Oh, dahsyatnya. Okay, tadi kita pun dah develop. Tadi saya tengok dia angkat yang kita dah tumis semua ni tadi tu. Okay, kita dah masukkan semuanya ke dalam ini. Kita dah masuk dah. Betul. Bunyi sikit. Wah, awak sebelah tu kita masak. Lepas tu kita dah masukkan dalam ni. Kita masukkan susu sejat. Kenapa kita masukkan susu sejat ni? Untuk ganti santan. Susu sejat ni ada banyak jenis. Ada yang based on dairy. Susu betul. Kebanyakan yang ada di pasaran ni based on palm oil. Jadi kita beli yang based on susu, harga dia RM3 lebih. Yang RM2 lebih tu daripada kelab minyak kelapa sawit. Faham. So kita dah masukkan ni. Kita masukkan apa lagi? Kita godakkan, kita gaul. Hey, cirit kalang daging tak masak ni. Tak, tapi dia punya sambal, dia punya paste tu macam sedap. Of course. So basically, how many times a week you pergi exercise? Kalau cubalah 2-3 kali, kadang-kadang 2-3 tahun tak pergi. Aku boleh tahan tau main badminton. So sekarang kalau nak main, nak lawan, not bad, you know. Ni. Main terkehen lutut. Yeah, insiden saya ingat tak saya patah kaki hari tu. Insiden tu Chef Zam was there. Bulan puasa. Terawih bang. Lepas terawih bang, Roger bang pukul sebelah kita main badminton. Okey cantik. Pergi main dan nak balik, aku buat sibuk main kuat sebelah dengan tim lelaki. Habis. Dia ada gagah. Gagah dia kan. Okey. So, kita marinate dia dulu. Kalau tak ada masa, boleh bubuh je dalam periuk. Api perlahan, tutup biar dia pik. Sampai dia empuk. Bila daging dah empuk, taruh ubi kentang. Bik. Jalan. Cantik. Yelah, dah sedondol lah sekarang. Anu Azin nak tengok Fafa masak kan, Anu Azin? Kenapa ramai panggil Anu Azin ni? Okey. Abang minat lagu Anu Azin? Minat. Nyanyi sikit lagu Anu Azin? Lelaki ini yang ke laut selalu tak
tanpa ragu. Boleh. Eh, orang kata kalau nyanyi kat dapur, empat lelaki tua. Tak, masalahnya memang saya tua. Itu tandanya kalau orang tua macam saya dah 38 ni, kalau nyanyi dapat yang muda. Jom kita dengarkan lagu Ismail Zani lah muda. Jom kita dengar lagu Anwar Zain ni. Khas untuk anda, like and share. Kejap lagi kita akan kembali tengok apa jadi dalam Masaklah Aku di bilik bersama dengan Chef Zam. Wow, lelaki ini di dalam dapur Masaklah Aku di bilik dapur bersama Fafa Hadilah Syamsa. Wah, semangat Fafa nak masak lagu Anwar Zain. Tak sempat nak tengok lama-lama nak pergi kerja. Wani masalah, it's okay, like and share. Later balik boleh tengok balik. Syamzam ada program masak yang baru ke? Ada. Please share. Dapur Syamzam setiap Ahad 9.30 pagi di TV OK saluran 109. Ya, kita tengok TV OK juga. TV OK tu macam is a family channel. Minggu lepas kita ada Nilopa. Kelas. Minggu ni hari Ahad ni nanti kita ada Embercia. Kelas. Ni ada orang tanya ni, kalau tukar susu dengan santan boleh ke chef? Apa ni susu buka? Farah rasa. Farah rasa boleh kot. Tak boleh lah kalau susu lah, santan lah. Boleh lah. Boleh. Santan kolesterol, susu tak ada kolesterol. Okey. Dengan tong pula gula aku kan. Boleh transfer dekat pressure cooker ni. Kita dah ada pressure cooker ya. Bestnya. Alah Farah ni. Kenapa? Terus.
Kau nak makan. Oh, iyalah. Bersiaran sejam je. Iyalah, bau. Alah, bau pukul. Sini, siapa pukul 10:30? Maknanya, macam nak habis je. Okey, sekejap. Tadi ni kita dah potong kentang ni. Kentang ni chef kata potong gulai. Cuba bagi tahu saya potong gulai tu macam mana. Adakah ia hiris-hiris ataupun ia cute-cute? Kalau nak menggulai, biasanya Farah kalau pergi kedai sebab Farah tak masak kat rumah pasal tak reti. Okey, okey. Farah makan kalau pergi kedai tu macam-macam bawang yang jual gulai tu. Dia potong gulai. Potong kecil-kecil cute lah macam tu eh. Apa? Dah tua bangsa tak kerti potong kentang. Tak, saya faham. Saya selalu potong yang macam french fries tu. Betul tak tu? Oh, gelas french fries. Orang tak potong french fries dia, orang beli. Eh, tak dulu. Zaman-zaman kat sekolah, mama tak beli french fries. Mama tak bagi. So, mama buat sendiri lah. Saya ambil ni, saya selalu potong-potong yang macam bentuk fries tu. Saya goreng sendiri. Itu saya pandai. Rajin lah juga. Tapi dulu sebab mama, yelah kita kan zaman dulu kan tak macam zaman sekarang kan? You have to like make do dah ni, bang. Yes. We have to like make do. Kupit durian apa ni? Package lah. Potong gulai macam ni kan? Yes. Tapi kentang Farah kena rendam dalam air sejuk. Kalau tidak, dia bereaksi dengan oksigen. Dia panggil oxidation, dia akan jadi hitam. Faham. Baju Fafa dengan Chef Zan dah sedondok sesuai sangat. Pasal baju je lah. Tak pasal kita orang. Kan. Cuba sebab pasal kita orang. Gula langka sikit ni. Gula langka. Orang Terengganu lah pula sebab tu kita manis-manis. Ke, itulah dia. Saya sebenarnya ada juga kawan-kawan kat orang Terengganu ni. Gula Melaka ke? Batu belah, batu tangkuk ni barang kau bagi aku. You sekolah mana dulu? Sekolah Menengah Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Siapa nama cikgu? Cikgu Ramlah. Cikgu Aziz. Siapa cikgu paling you suka? Cikgu Aziz, cikgu matematik. Cikgu matematik. Siapa kawan baik you? Kawan baik tak ada, semua tak suka saya. Apa pasal? Ya, pasal? Sebab saya gemuk, orang selalu kutuk, orang selalu bully. Saya mangsa bully tau. Serius lah? That's what, yes. Saya mangsa bully dulu. Bukan saja budak-budak bully. Cikgu pun bully saya. Serius lah. Okay. Alah-alah you cakap pasal tu, kan boleh tak you share dengan I? Apa perasaan mangsa bully? Perasaan mangsa bully, tak nak pergi sekolah. Very low self-esteem. Budak kan ni, mana ni? Very low esteem. Low self-esteem. Okay. Lepas tu sekejap. Okay, ada apa-apa soalan tak nak tanya Chef Zan? Mari kita tanya time-time dulu lah. Okay, Chef Zan selalu shopping kat mana? Aju. Saya shopping mana-mana yang saya mampu lah. Okay. Biasa kalau baju kan saya pergi overseas, saya beli baju kat sini. Jarang sangatlah beli baju kerana mungkin saiz dulu berbeza. Dulu. Sekarang dah muat. Eh, tapi I faham tau, because macam I pun kadang-kadang I kan ni, J-Lo. J-Lo. Tak apa. Kadang-kadang beli juga kat luar negara. Bukan sebab dia lelah ketat, tapi sebab orang kata itu je saiz dia ada. Tak, saya punya rempah 4 sekawan kena serobok, kenapa? Rempah 4 sekawan? Aku buang kot tadi lah. Tak, saya tak buang. Mana aku letak? Lupa nak tahu kerisik, Farah. Faham. Okey. Sekejap. Saya sebenarnya sejenis yang saya suka. Okey, Chef Zhao. Ya. Ana bagi tahu, saya sejenis orang yang suka kemas. Tapi kenapa sifat tu? Saya dah buang kot tadi. Jangan. Okey, jap. Saya nak tanya soalan lagi. Sila, tanya je. Okey, bila kita dibully, Farah, kita akan rasa low, ada low self-esteem. Kita akan rasa kecil sangat. Kita akan rasa orang semua tak suka kita. Dan especially kalau daripada cikgu, kerana saya dulu, ialah saya lembut. Lepas tu gemuk. Lepas tu bukannya, kita bukan asal berada keluarga berada. Lepas tu bila pakai baju sekolah tu, salah sikit, Faham. Lepas tu ada je masalah-masalah ni kan? Ada masalah-masalah tertentu. Tapi kan? Anak tanya juga, sambil-sambil tu, you menjaga kesihatan macam mana? Saya mula-mula saya gemuk dari kecil, daripada umur 10 tahun saya dah start gemuk. Tapi masa kecil tu comel lah. Kan, nak suka lah orang. Tapi bila besar tu
dia akan dia menjadi masalah. Bila jadi masalah kan dia ejek di itu di ini kan. Jadi itulah. Jadi saya ender dah tak suka pergi sekolah Farah. Saya was regular absentee, saya regular absentee. Kalau sekolah 5 hari seminggu dulu, saya pergi 2 hari atau 3 hari pun mujur. So, moral of the story kawan-kawan, tolonglah jangan ejek-ejek. Betul. Okay. Tapi saya very introvert dulu. Introvert dulu, tapi sekarang alhamdulillah ya. Saya kalau duduk dalam perbarisan tu kan, kalau cikgu panggil nama, saya gila mati. Oh, ya Allah. Lupa sebenarnya pasal dia. Yes. Tapi kan korang tahu tak, yang sekarang ni Chef Zam, dia ada apa orang kata, menjaga kesihatan dia. Ada, you buat apa, endoscopy? Apa? Endoscopy. Endoscopy? Endoscopy tu sebab dulu saya buat gastric bypass sendiri. Yes. Untuk ukurankan berat badan. Yeah. Lepas tu, I think a few celebrity pun dah buat. Dah. Aisyah buat. Kak Aisyah buat. Tak, saya punya 4 sekawanan dia. Tapi selalunya korang kena tengok video ni, korang kena tengok lah sebab bukan apa. First, dapatkan nasihat doktor. Betul. You jangan purposely pergi kat mana-mana yang korang tak tahu jangan, apa. Jangan. Kan, Tom dan Harry tu semua. Jangan-jangan. Ni, dapat nasihat doktor. Yes. Ya. Okay, lagi satu soalan. I nak tanya. Sila. Masa dekat Terengganu tu, you which part of Terengganu? Kuala Terengganu. Kita nak pergi Kuala Terengganu tau nanti. Bila? Ni nak nak kabur lagi kita. Kita nak bagi tahu kat awak. Kita nak pergi. Kita nak kabur kat awak. Kita nak pergi Patah Timur. Kita nak pergi Terengganu. Dalam nak buat benda, kita nak pergi bawa kita punya bilik ni keluar rumah. Kalau bil siaran depan dekat pantai Batu Buruk tu mulia. Kita nak kabur ke semua tu. Kita nak pergi area-area pantai Batu Buruk tu. Lepas tu kita nak bawa kita punya furniture. Aku lempang juga. Macam cacat. Kita nak cuba. Kalau mana tahu kita sampai dekat Terengganu tu, dapat orang Terengganu. Mana tahu. Praktik. Tak. Mana tahu kalau dia dapat toke budu atau toke kepuk. Yes. I like it. Okay. So sekarang kita masih lagi memerlukan ini. Dah cukup. Bukan nak pengat. Sebab aku like. Baik. So sekarang kita nak buat apa pula, Chef? Ini nak tumis untuk nasi ni, Farah. Kalau boleh zoom tak? Kalau kita boleh zoom boleh, kan? Boleh. Ni kita ada kamera ni. Dia ada estimate masalah Hello. Ayuh. Bawang putih. Haya. Ni untuk buat nasi. Ni tak nasi ke? Okey, 4 sekawan ni. Tapi dah ada 2 sekawan yang tinggal. Pada buang yang 2 sekawan lagi. Ya ke? Ni nak main game apa dengan kita? Ni ada game. Ya, untuk ketahuan anda, kita nak main game ni. Sebab kipas sekuat hati datang ni. Kipas nak dia apa ni? Sorry lah, kita orang punya dapur ni ada aircon, kipas. Kelas kan? Biar angin. Okay, selalu kita tengok Chef akan pergi gym and everything kan? I know, I tengok you punya sport lah apa tu. Pernah tak you terfikir you masak sambil angkat dumbbell? Jatuh! Mana dia tak setuju Chef Zam ni dia? Pernah tak you masuk tu? Belum lagi kan? Tak apa. Untuk itu, aku berhenti aku punya pembasuhan ni. Ni, nak kabur. Durek. Mana? Batu gila! Kalau nenek saya pakai batu ni lah. Yeah. Dulu sebelum munculnya barang basah dapur. Ya, sebab itu kadang-kadang kita tengok opah-opah kita kalau exercise. Bayangkan sekarang ni sambil menumis tu, kita tengok berapa kali dia lah nak angkat. Nanti kejap. Nak buku kunyit. Buku kunyit dulu ya. Okey, mari sini dekat sikit tengok ni. Okey, kita buku kunyit. Bila kita letak sebut kunyit ni dalam nasi, bila kita goreng, saya dapati warnanya ni, berwarna dalam nasi nanti akan lebih cantik kalau bandingkan bubur gitu je. Kalau kita tumis, warna ni lebih lawa. Lebih deep. Wanginya. Kan. Lepas tu ambil garam. Wanginya, Chef. Ambil garam. Aku dah belajar dari Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza teruk lah kat Siti. Bubur sendiri. Bubur. Kenapa? Bubur sendiri. Garam, bila kita masak nasi, garam lebih kan. Banyak sekarang, bosok lebih pula. Lagi?
Lagi? Lagi? Lagi garam? Haa. Betul ke? Tak, sebab nasi ni tahu sure. Abang. Sure. Ini. Betul ke bang? Ya. Yeah. Nasi. Ambil kau tengok kau. Nasi tawar. Jadi kalau kita kena garam kan dia naik lemaknya tu. Faham, faham. Itu saya nak susu sejat sikit. Susu sejat, susu sejat. Dan peti sejat. Eh, susu pekat. Susu pekat. Susu sejat dulu. Matilah ni. Manya, siapa aku nak lelakikan dengan dia? Eh, Anu Aziz sedang menuntut. Ingat, kalau nak gelak depan lelaki. Tak, siapa yang tepuk tin ni? Kenapa tak tepuk dua belah? Macam mana nak keluar? Ambo. Okey, kita main letak. Ambo. Oh, patutlah susah sangat aku tuang tadi. Ya, yeah, kena tepuk dua. Apa Jaja tak cakap? Jaja ni nasib baik bawa orang dapur basah dia bagus. Kan? Sebab ni je dia tak bagi kat aku. Kita orang dengan Anu, bubur susu pekat manis sikit. Eh, ni untuk dalam nasi ni. Ya, dalam nasi, dek. Oh. Gula batu kat sini. Gula batu? Jangan pula batu belah. Gula batu? Tu. Gula batu, susu pekat manis untuk melembutkan nasi. Oh, gula batu ni. Okey, gula batu. Ayu sikit gelap. Gula batu ni untuk bagi kilat. Baik, bagi kilat. So, sekarang ni dah 10.40. Nampaknya kita ada lagi 20 minit. Ataupun tidak. Untuk kita siap makanan dan makan sekali. Okay. Dah secepat mungkin ni. Dan kau jangan buat apa. Apa awak selalu tanya saya berapa apa ni nak macam mana sukat air? Para sukat air macam mana sukat air rasa nasi? Alah bang, kalau beras tu macam 1 inci, air 2 inci. Oh gitu. Saya pakai ni. Mak saya ajar ni. Ni dasar beras, bubur atas ni dekat sini. Dekat situ. Tapi atas sikitlah. Tak, dia air ni ini beras. Kita bubur jangan cucuk ke dalam. Okey. Bubur atas ni je jari kita, air kat sini. Itu saja. Itu saya buatlah. Menjadi. Tips. Again. Kan. Tapi beras ni tadi nak cantik kita rendam dulu kan? Kita rendam, okey. Kita rendam. Dia masuk kan kita bubur. Nampak profesional sebab kamera kat sini pusing. My god, professional. Kalau aku tu aku tutup. Ambil air sikit lagi dek. Ambil air Kita hipster bang. Gitu. Hipster lah. Dah cukup. Okey, kita goda. Okey, dan kita levelkan dia. Levelkan dia. Lepas tu ni. Ni tadi dah korek hidung dah cuci. Lagi tak cukup barang. Oh, tak cukup, tak cukup. Yes, sebab dia dekat kena dekat jari tu. Ya. Lagi. Bang, saya pun letak bang. Apa dia? Saya pun nak letak. Letak apa? Nak teka. Oh, okey. Nak ukur. Nak ukur, nak teka pula. Dia nak letak apa? Dekat atas nasi eh? Sikit lagi air. Sikit lagi. Air. Sedap. Eh, jangan nak sedap-sedap sangat eh. You lupa tau cabaran you patutnya sana masak you angkat. Kenapa pula Tini? Sekejap kita nak kena panggil Tini. Dia tengok dekat you punya dapur tu. I'm busy lah. Cepat Tini tengok. Kan tak masak pula. Cuba tengok Tini. Ni. Betul ke tidak tu? Dia jadi nasi lagi. Saya dah letak okey. Tini punya. Sebab tu lah dia ada. Dia punya tuan rumah. High pressure ni kena high pressure. Siapa pula telefon? Joe Parker, bukan. From America. Your friend from America, maybe he's watching us. Sebab sekarang ni, untuk pengetahuan korang. Jajak, kita ambil telefon. Kaedah. Korang ada apa-apa sekali soalan tak? Korang boleh like and share. Beritahu kepada semua orang. Itu saya bagi. Yeah. Thank you, Mama. Thank you, Auntie. Best period. Tapi saya bukan duta. Tapi ramai. Thank you, Tini. Tini, jangan lupa ni ya. Kemas sekali lagi. Okay. Tak ada. Farah nak tengok sangat, kan? Apa hal? Wow. Apa barang, dia? Dah mula. Apa barang, dia? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. 11, 12, 13, 14, 15. Cukup. Tak ada cukup ke tanya siaran ni? Oh, dahsyat. Bukan
benar tau. Kita tengok, berat ni. Tapi dalam hati kita lah, ini adalah untuk beritahu adik-adik yang tak pernah tengok apa ke benda ni. Ini bukan... ini bukan... apa kita panggil ni ya? Ini sebenarnya kita ni batu giling lah. Dia ada satu lagi batu asal tu, dia macam... Ya? Sebab itu kalau dengan dulu-dulu dengan nenek-nenek, jangan main-main dengan dia. Betul. Okey. Oi! Ni, awak punya dek mayang tak selesai gini ah. Ya Allah, apa macam rumah dah selesai dengan okay. Tangan ni. Okey. Ni daun pandan ni kita pilih Farah. Kita pilih yang muda. Sebab yang tak baik sekejap ada orang kata. Papa ni bunga tu lah celup jilat pasal celup lagi. Tak, ada basuh tangan. Tak baik tau Jumaat duduk Farah ni, yang tak berdosa bukan ni. Bukan air tangan tapi air jari. Papa lupa kot. Papa tak kahwin. Tepuk tin susu pun tak pandai. Abu Bakar. Saya sebenarnya menunggu awak untuk menebuk cinta hati. Matilah nak susu pekat tu. Nasib baiklah Syah datang hari ini. Fafau tu nak kena lempang. Makan ikan cula tepuk bah ni weh. Pergilah Sarawak pula insyaAllah. Okay, kawan-kawan semua like and share. Hari ini again, masaklah aku di bilik dapur. Kami hari ini kita ada Chef Zam. We are actually so honored, so excited. And actually we're talking about humanitarian. Okay, you ada yayasan. Yeah, oh yes. Okay. Saya ada yayasan. Yayasan saya beri nama Food Aid Foundation. Kita dah beroperasi 4-5 tahun. Kita ada, alhamdulillah, kita punya apa ni? Yang paling utama ialah to avoid food wastage, dan juga we utilize food surplus. Di mana kami ada van, kami ada central kitchen di Teras. Kami ada van, a few vans. Terima kasih pada Brahim's Catering, Brahim's Food. Yang tahun lepas raya, Dato' Sri Ibrahim bagi kami satu van. Ibrahim Ahmad Badawi yang lori. Lori, dan we are fully staffed. Kita ada full time staff. And our sponsors, kita ada everyday Farah. Yeah, kita collect fruits and vegetables daripada Tesco. Right. Dan kita bawa balik pada kita punya central kitchen, kita cook chill, cook freeze, kita redistribute. Tapi sebab pasal yayasan ni kan, mesti I'm sure kita perlukan volunteer. Betul. Ni ramai sebenarnya hari Jumaat ni nak pula kan, korang kalau nak menderma, nak membantu, I think since hari ni saya nak beritahu, saya akan ke Lubna, you guys can check Malaysian Life Care for Syria. Yeah. But if you guys want to, orang kata, try permulaan buat kat Malaysia ni dulu, kalau saya nak jadi volunteer untuk yayasan Chef, can I macam I nak volunteer? Boleh. Nanti kita bila ada satu date nanti, saya check dengan saya punya staff. Saya akan bagi tahu Farah, kita masak. Kita juga dapat penglibatan daripada Persatuan Chef Professional Malaysia, PCA. Yes. Nice. Kita masak bagi nak gila. Kita masak kawah for, kadang-kadang kita masak sampai 500 orang. Dan kita pergi kalau apa ni ada gempuk bumi nak ambillah. Kalau ada macam banjir, disaster, yes. Banjir, kita lah pergi dulu. Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang ni bila ada disaster tu kan, kita ramai ni kat luar sana nak jadi orang kata sukarelawan. Betul. Tapi mereka tak tahu mana nak pergi. Boleh check dengan Food Aid Foundation kat Facebook dan juga kat Instagram. Tinggal di Amanda pada Puan Yati atau Puan ataupun Cik Ili. Okey abang, first abang jadi sukarelawan zaman bila? Sekolah ke? Saya rasa UITM. You pergi mana? UITM tak pergi mana, cuma saya jadi ketua biro makanan of course. Jadi kita kalau ada apa-apa, saya yang gerakkan dululah. Tapi macam saya sendiri, saya first actually my volunteering work. Saya Ayah tengok nak masak dah, kering dah. Cepatnya. Saya pergi ke rumah orang-orang tua. Okey, masa saya sekolah menengah dulu, saya form 2, form 3. Saya selalu pergi kan dekat PJ tu ada kawasan. Orang biasa kalau cuci pinggan orang lipat sikit. Biasalah orang. Tapi kan, saya selalu pergi kat sekolah ke rumah. Dia gini, dia 2 dalam 1, cuci pinggan, cuci baju. Package lah. Tak, saya nak beritahu, saya selalu pergi dekat rumah anak-anak yatim ni. Saya buat kelas tuition. Bukan kelas tuition, bantu dia orang buat homework. Oh ya, saya pun ada. Yes. Masa kat ITM.
Sebab kita tak belajar dulu, tapi macam sometimes budak-budak ni bila balik sekolah, sebab dia orang tak ada family, dia orang tak ada ibu bapa. So kakak-kakak ni yang datang macam assist dia orang buat homework. So kat situ sebenarnya saya belajar yang apa buat humanitarian reward ni, sukarelawan ni, macam-macam boleh. Very rewarding, very rewarding. Dan paling dekat saya rasa pergi kat rumah jiran sebelah, sapu laman rumah jiran. No! Tak pernah buat dia orang. Tak ada kerja, cari kerja. Tapi itu yang saya selalu cakap. Di rumah jiran sapu laman. Orang kata mula di rumah. Tak apa, sementara awak cuci tu, kejap saya nak keluar, saya nak ambil barang ketinggalan kereta kejap. Okey, nak ambil barang. Jangan hangus nasi tu, kan nasi. Jangan bagi haus. Hangus! Okey, tak apa, tak apa. Yang penting korang rasa Fafau sempat ke tak masak hari ini dan sempat makan. Okey, share ramai-ramai. Saya nak bagi tahu salam Jumaat Mubarakah. Mubarakah. Kurus lah Chef Zam. Okey tu, memanglah kurus. Ke kau nak puji aku kurus? Chef, fine, fine. Fafau nanti end tengok balik live ni lah. Ukur nasi, lepas tu isap celup balik jari tu. Tengok ada cuci jari ke tak. Hey, tadi ada basuh lah tangan. Ini aku dah basuh kan? Tak baik tau. Okey, dia makan sendiri. Yang kat luar tu boleh tentu bersih. Okey. Betul. Reality dapur, betul. Okey, one thing about this yang saya nak korang tahu, yang mana masalah aku ni is all about reality life like me and you guys. Tak saya duduk berupa sangat. Jom kita main game. Game apa? Chef? Dengar cerita dah berapa-berapa taman, berapa episod bersiaran ni kan? Dah banyak bersiaran jadi. Dah reti dah lah apa ni, nama-nama makanan, jenis-jenis kan? Jadi why not kita teka? Kenapa? Kita main macam ni. Saya bagi nama apa ni? Nama apa? Nama juadah. Nama juadah. Farah teka bahan utama yang dalam tu. Lima bahan utama. Takkanlah saya tak tahu, saya ni perempuan. Ya Allah, akulah chef ni. Kan? Aku tahulah. Aneh. Apa dia? Cepat. Gulai ikan tongkol. Ya. Yeah. Sila ada ikan tongkol. Okay. Satu. Kita kena ada. Ikan tongkol. Okey, lepas tu kita mestilah ada apa yang kita panggil. Wah, Roman tau. Kita kena ada bawang. Kita macam nak ni. Kita kena kisar semua bawang. Cuba minta sekusi kan. Sorry. Tak. Okey. Kita kena ada ni lemak kuning. Lemak kuning. Bawang besar. Bawang apa? Okay. Bawang besar. Bawang merah. Itu dong. Bawang merah. Kunyit. Okey, kunyit tak apalah. Okey. Dah itu. Tak, ini ke Pakistan dikira satu kategori je. Okey. Dia tak jadi. Okey, baik. Okey, kunyit. Lepas tu. Bawang besar, kunyit. Bawang apa lagi tak ada? Bawang putih. Okey. Lagi? Bawang apa lagi? Bawang. Kalau nak gulai kita kena ada apa? Bawang putih. Kalau nak menggulai. Bawang besar atau bawang merah, kunyit, bawang putih. Nak menggulai, misal ada apa kalau tak digulai? Nak menggulai, bawang. Ui, bawang apa ui? Bukan bawang. Apa itu? Daripada akar. Kejap, saya nak tengok. Daripada akar. Aduh. Daripada akar. Daripada akar. Ni. Bukan ginseng, dek. Ni. Rempah ratus. Daripada akar. Ui, daripada akar pun, tolonglah. Habislah apa-apa. Tak, nak menggulai. Nak gulai. Dalam gulai mesti ada bawang, kunyit, apa benda lagi? Apa lagi? Minyak mesti ada. Aduh! Ui, korang janganlah gelap. Minyak dah aku boleh. Halia. Halia! Kunyit. Dah! Lagi satu! Puas! Yeah! Oh my god, kenapa aku rasa macam tersiksa hari ni? Okey, lagi? Lepas tu kita kena ada santan. Yes! Oh my god! Lepas tu kita kena ada air. Kita nak buat santan. Ya, air, santan lah. Sama lah. Okey. Lepas tu kita nak saipas, Pat. Jangan kau tengok apa dia tak membantu. Korang tolonglah, weh. Serai! Serai tak ada lah, boleh kata kau tak tahu serai. Zek say no to be end. Kau ajar Zek apa? Tak tahu lah. Jenasin ke? Halia serai. Cili api, santan. Mami kita kata. Dah. Ada cili sekali sini. Apa lagi ni? Mami nak buat gulai ikan tongkol. Kena ikan tongkol. Kena ada ni. Kita cuma nak blend santan. Wangi tak pun nasi kita. Wangi lah. Jangan tutup. Ya, mungkin. Okay. Lepas tu santan, kulit.
Apa ni? Apa ni? Rempah le, rempah gulai. Rempah gulai. Ah, lepas tu gulai. Terakhir. Terakhir ya. Okey, kalau rempah ikan tongkol biasa gulai ikan tongkol nasi dagang ah. Apa hiasan di atas itu? Ni bawang goreng. Bukan, bukan dalam gulai itu sendiri yang memeriahkan lagi suasana gulai. Ni cili merah potong. Ni, cili padi deh. Cili padi. Cili padi merah. Senang. Dengan satu lagi yang warna hijau tu masam-masam. Masam-masam capsicum. Salah, salah. Limau. Apa hijau-hijau? Limau pulau. Weh, macam mana aku nak masak untuk orang benda ni? Haa, bimbing buluh ni lah. Nasi dagang ni kuah. Mudah, mudah, mudah. Apa itu satu? Ada eraser? Alah, limau madu. Orang kata dia senangnya. Garam dah cukup rasa. Kita eraser, kita kat dapur pakai ni. Okey, itu satu. Lagi? Apa lagi? Bagi je, bagi je. Saya ni orang kata... Okay, macaroni and mac and cheese. Oh my god. Ah, putih kan? My favourite food. Mac and cheese apa bahan? Bahan dia, kita kena ada mi spaghetti. Mi... Apa pula buat macaroni jadi ambil spaghetti? Okay, cheese. Macaroni lah! Aku kiss. Cheddar boleh, lepas tu boleh lah gasak lagi nak buat apa. Okay, we need to have full cream. Yes! Full cream milk ke cream apa? Aduh, tak tulis pula kat sini. Cream or milk? Full cream milk. Okay. Full cream milk ataupun low fat milk pun boleh lah. Lepas tu? Lagi? Apa lagi ni lah? Macaroni je selalu kena ada cili. No. Itu dalam Malaysia yang nice kan boleh lah. Susu pekat? Susu pekat nak buat apa tengok? Weh, aku 11 weh, kita tak makan lagi. Cepat! Tolong, tolong bantu, tolong bantu, tolong bantu. Cheese berdebar, marah dia chef. Cheese, okey, cheese, chili jalapeno. 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 Hanya pinyo tu tak penting, tak boleh. Parsley, daun parsley. Yes. Awak terima kasih awak Rafidah. Pasti bolehlah. Satu lagi, benda penting yang kena ada nutmeg. Katura. Oh, nutmeg. Katura tu nak brand dek. Brand cheese. Apalah kau ira kau tipu apa. Handmade powder. Right. Tu dia. Alhamdulillah. Dah balik Lubnan dapat laki kompong. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaiknya. Yes, amin. Tu dia, tu dia. Okay, apapun kita tanya hari ini, kita sebenarnya nak jamu anda semua dengan makanan. So kita pasti sempat. Kalau korang tak sempat, pada-padalah korang tengok. Okey, hari ni Farah nak jamu Zep. Chef, duduk, baca komen. Allahumma barik lana. Belum. Okey. Okey. Cendawan udah lepas faham di bilik kata. Jalapeno, susu sangat weh, wasabi. Ada Jais kata butter. Yes, butter boleh. Kentang ni mana masuk ni? Kentang lupa. Itu kakak. Saya rasa bila ada orang tanya apakah kenangan paling baik ketika sepanjang abang masak secara live adalah masak bersama Fafa sampai terlupa kentang. Gahar. Apa itu mana tak lupa buat mac and cheese buat spaghetti. Semua nak masak. Okey, kita dah tengok dah kita punya nasi ni. Okey, boleh. Okey, nanti dah sebelum tu nasi ni masa kita boleh kacau sebelum dia kering. Bila air dah kering jangan usik. Jangan usikkan apa bijinya akan patah. Baik. Jadi kita biarkan. Lepas tu biasanya lepas masak nasi 10 minit. Jangan usik 10 minit barulah kita makan. Tapi mana kita tak ada time. Kita letak je.
Okey, ni. Harap Fafau. Ya, ya. Sini. Saya tengok, Okey. Mari dia. Tengok nasi. Fafau rasa tak masak ke bismillah. Ya, aku dah cuci tangan tau. Tak puas hati kau cuci lagi. Kau kata aku tak cuci tangan ni. Pula. Tengok ni jaling. Wow! Halus kan? Baunya. Meriah. Bayangkan dengan keadaan kita yang sibuk, ada juga apa orang kata barang dapur basah yang membantu kita. Kalau aku rasa ni nak harap aku pergi beli tadi tu memang tak sempat. But you know, thanks to barang dapur basah. And then of course thanks to chef yang membantu kita masak sedap hari ini. Dan kita ingatkan 4 minit lagi tulis tu. 4 minit lagi. So kalau korang tak boleh tunggu, it's okay, it's alright. Siapa yang boleh tunggu, kita tunggu. Siapa boleh tunggu, tekan love, love, love. Ada tengok, adakah korang nak tunggu sampai habis? Okay. Ya, mari kita duduk sebentar lagi, kita tunggu okay, bang. Okey, mari kita ngobrol. Okey. Okey, abang nak. Sial abang aku ni. Haus tau dia. Terima kasih. Ni, tak pandai masak tapi dia buat kopi meletup, dik. Terima mana. Okey. Chef Ria orangnya Syah Rifa Kamaruzaman. Okey guys, we actually have another 5 minutes. Sebenarnya korang kalau boleh tunggu, korang tunggu. Tunggulah. Kalau boleh tekan like and share, tunggulah kalau boleh. Tunggu kejap. Saya mengaku hari ni lambat sebab saya. Jangan marah chef, tapi ramai tak marah chef sebab ramai marah aku sebenarnya. Fafau kentar terlupa masuk. Nurul Janatut tu, tapi memang betul lah tadi Fafau lupa cuci tangan. Korang memang lupa. Tak habis lagi ke? Kejap. Masalah aku ni adalah konsep rumah aku. Yes, suka hati aku. Aku nak makan, kena celup kaki buat aku celup. Tak, pen awak kan ni. Okay, ramai juga nak tunggu sampai habis. Berbala tengok dari mula-mula. Thank you so much. Okay, jom support barang dapur basah. Okay, thank you so much. Kita doakan lepas ni semua tanda tangan. Semoga barang dapur basah sponsorlah setiap Jumaat. Amin. Dan sponsorlah juga ke rumah Syekh Zang ketik-ketik kalau ke Kota Damansara. Okay, ada soalan-soalan lagi. Okay, sekali lagi jangan lupa untuk saksikan channel, okay? Setiap hari Ahad 9:30 pagi di saluran 109 Astro. Dan kalau anda tak ada Astro, ada MyTV 110. Right, okay. Ada yang tanya mana? Resepinya boleh dapat di Facebook page Dapur Chef Zam. Semua resepi behind the scene foto saya letak situ. Right, in fact hari ni punya resepi pun korang boleh check out dekat Instagram di bilik. Boleh tengok behind the scene juga dekat situ. Orang jual aku semua. Tak kau. Orius kereta. Ini memang betul rumah. All newspaper, all paper, all people dia. Ini, Uncle ini mah jual timbang kilo lah aku. All people here, all people here. Okay, ada soalan tak? Kenapa Faizal datang? Faizal mana? Nak datang nak makan je. Kita harap Faizal datang lah. Tapi saya harap dia jangan datang. Dah habis lah video kita. Okay, ada soalan-soalan lagi tak kepada chef? Okay, ada juga yang tanya tadi saya terlepas pandang. Ada yang tanya, chef, kenapa? Ada yang tanya, tapi saya nak tanya juga. Chef nak wanita macam mana? Saya nak wanita yang boleh berdikari, tak menyerabutkan, yang paling penting boleh jaga kucing-kucing saya dan mak saya. Kucing. Ya, kucing lover. Reject you. Tapi tak suka ke? Ya ke? Aku tak suka bang. Kucing tak suka saya. Ya ke? No, ilah ilah. Saya segan sikit dengan kucing. Oh, gitu. Okey. Ada Ibano, kucing dia. Siapa pula telefon ada aku? Friend. Tak apa, biarkan. Jawab. Okay, tak apalah. Kita tengok. Siapa dia ni? Okey. Jennifer Lopez. Hello. Yes. Good morning. From overseas. I'm sorry? Bang. No, thank you. I'm not interested. I do not need that at the moment. Saya sebenarnya nak jual Yeah, thank you. Are you interested if you want to sell your coin? Yes. This one must be calling. This one every day telefon nak offer. Nak pinjam duit, nak ingat apa, pinjam duit tak bayar-bayar. Ada yang tanya, kos buat nak kurus tu mahal ke tak? Yang 35 ke 40. Depend on your body. Yeah. Ada yang tanya juga, chef, kalau you kahwin, siapa yang masak?
Oh, mini masak. Sebab kita nak, saya suka makan makanan orang masak. Saya suka masak kasi orang makan. Yes. Tapi untuk saya makan, saya suka rasa cita rasa air tangan orang. Faham. Senanglah aku kahwin dengan dia. Sejak bila berjanji color baju ni? Tak sengaja. Tak gini, kami ada telepatik punya power. Kan jadi dah orang kata Tentet kawan. Oh, dah masak dah tu. Masak. Okay, you ambil tu ayam sebelum nasi, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Kena release the steam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wei. Orang tu tak dapat call I. Dia call ni pula. Hello, assalamualaikum. Hello. Ada kat luar ni, boleh masuk? Kak Zek, oh Kak Zek dah sampai. Oh Kak Zek, kita orang tengah live ni Kak Zek. Kak Zek pun tengah live juga dengan kita orang ni. Kak Zek datang nak bawa banner untuk charity apa pula? Saya suruh bawa banting. Banting untuk apa? Apa nama projek tu? Play Love For You Charity Sale. Yang akan berlangsung bila tu Kak Zek? Yang berlangsung bila? 1 September. Masuk je, masuk rumah. Memang terbuka. Okey, cantik. Alright, so sekarang ni kita sebenarnya ada banyak aktiviti-aktiviti yang akan kita lakukan. Sekejap, mana aku boleh tunjuk ni. Okay. So, kepada anda yang rajin menunggu ni, thank you so much. Chef, kita letak lauk dalam ni ke? Dan nasi dalam tu, Dik. Nasi dalam ni. Nasi, kita buat macam ni je. Kan buruk. Tak apa. Awak fokus je kat kamera. Awak jangan goyang-goyang kamera saya. Sekarang saya goyang-goyangkan awak. Okey. Ni dan dan tu tak? Kenapa? Kita buat dia. Bukan dia buat kita. Masih. Sedap lah hari ni. Kamu buat tu. Okey. Para loosen up. Loosen up ya. Masya Allah, wanginya nasi. Gini ni. Salah. Nanti mak aku marah lah. Mak aku marah. Kata tak kena tepuk. Kau tak tahu kenapa sana. Tahu. Mak saya selalu cakap, sedung nasi, jangan nak ambil atas je, boleh bawa ke tepi. Lagi pada pakai basmati sebiji-sebiji, habis kadang-kadang jadi bubur nasi. Weh, kenapa semakin tinggi viewers ni? Orang tak nak berhenti tengok ke? Kan, Aisyah memang masak lah Papa ajak ni, memang betul. Sampai berpeluh Chef Zam, memang. Okey, saya sebenarnya hari ni sangat ni dan saya akan gunakan idea-idea ni. So saya masak dekat Lubna nanti. Tak ada. Dekat Lubna nanti janganlah buat perangai kan, satu puyuk 18 senduk. jangan. Calah dik. Oh calah. Tapi saya ada ni je. Ni okey. Oh, boleh. Tak, maksud saya janganlah pakai sampai 5-6 biji senduk. Satu dah lah. Faham. Dah. Tarik mangkuk ni. Tarik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey. Sebab itu saya rasa kita perlukan chef lelaki. Sebab lelaki ni nampak. Dia orang kuat. Dia orang boleh pegang periuk belanga ni semua. Yeah. Kita orang perempuan lemah. Kaum yang lemah. Kita gitu insan je. Yang lemah. Tengok tak lekat? Yalah. Okay, right. Kita buang sikit lah. Ni yang kerak ni sedap warak. Kalau orang kenduri, kalau kenduri masak nasi kawak, kalau nasi minyak, kalau Terengganu lah. Orang dah berebut yang kerak tu lah. Oh, iya ke? Sebab dia ada flavor, lepas tu dia krum teksturnya tu. Kita tak tahu. Macam tu, gitu. Kita gila. Oh, nasi nampak sedap. Yes, like and share. Hari ini kita masak, ini yang kita namakan nasi kuning cinta hatiku. Yes. Ya, cinta hatiku sampai ke Lebanon. Yes. So kita tabulah sikit. Dah, cuba tengok. Makan. Kita buka tu. So kita simpan dulu kacang kita. Yes. So hari ni agak terlajak sikit. Tapi tak apa. Orang kata berbaloi. Ni kita pakai ni. Yes. Kita insan yang lemah. Saya harap Faizal tak datang Saya harap Faizal tak datang. Sebab makanan hari ni memang sedap. So kalau Faizal datang, dia memang kurang ajar lah. So kalau dia datang, dia memang semata-mata untuk ni memang dia kurang ajar. Okay, cantik. So kita letak lauk dalam ni. Okay. Nak kau? Wow, mari kita tengok. Nice. Wah, wow. Bang, saya rasa kan rugi tau Faizal tak datang. Itulah. Tapi sebenarnya memang saya tahu, saya cakap dengan Faizal, dia tanya saya, hari Jumaat ni ada masak laku ke? Tak adalah.
kita dah cuti, kita postpone sebab ha, saya tak nak dia datang. Sebab kalau dia datang, tahulah dia tu. Kerja kan nak menghabiskan makanan saja. Nanti saya sedut dulu, dek. Jangan sedut lagi. Tambah. Aku dapatnya gelojo. Ni nak buat apa tu? Ni nak buat tomato biar ada rasa tomato dalam masa tengah panas ni. Para godakkan. Godakkan dia? Godak. Kalau ada cili hijau atau cili padi pun bubuh juga boleh. Nah. Nampak. Lepas tu boleh saya seduk? Boleh tak? Rasa dulu, dek. Nah. Rasa dulu. Kak, Kiki rasa dulu eh. Oh my god, rasa macam chef-chef sangat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup rasanya. Tak rasa dah. Rasa lagi. Tak rasa. Sedapnya. Tak rasa je, Mek. Okay, so kita dah senduk ni. So kiranya dengan tadi kita gunakan berapa kg daging? Hampir 2 kg daging kambing. Hopefully, dia empuk lah. Hari ini daging kambing kami disediakan oleh Barang Dapur Basah. Thank you so much. We are just so excited and happy. And Faizal, kalau kau sedang menonton live ini, pandang muka kau. Sebab kau sebenarnya dah kerugian. Aku memang bagi tahu kau, kita tak ada masalah aku hari ini sebab aku tak nak kau datang. Sebab kau akan habiskan makanan-makanan yang kita orang masak. Hari ini, Syamzam, tolong aku. Aku rasa aku hebat. Wah, gitu. Kita dah jazz lah. Ya. Kau boleh tengok tu sakit hati. Ini hari kat rumah kan. Hari ini mungkin ada yang berpeluang. Hari ini cantik lah. Ada idea untuk buat masak ni. Kalau korang nak dia punya bahan-bahan, korang apa? Boleh check out dekat Instagram. Okay, so kita nak tengok siapa yang ada dekat Instagram sekarang ni. FBI, please datang sekarang. Haha, sorry. Sampai typo katanya. Maai, Papa, kau buat aku lapar lah. Ya, betul. Faizal, datanglah. No. Faizal, macam mana tak nak bagi nasi lekat dekat video tadi tu? Pakai video yang tak melekat. Tak melekat. Betul. Okay, cantik. So, kita dah ada dah. Kita nak duduk. Nak ajak korang makan. Okay, kita dah sediakan bahan-bahannya semua. Biasalah petang-petang tengah hari ini. Kepada bakal-bakal imamku, jangan lupa pergi solat Jumaat nanti. Yes. Dan hari ini kakak nak tunjukkan sekali lagi, ini adalah nasi kuning ganu. Ha. Oh, nasi kuning ganu. Oh, sedap kita ni. Memang cuman. Abang, bercampur dengan ganu pakai makan. Tu dia. Ya Allah, saya suka lah dengan masalah aku ni. Nak tunjuk kat orang sambil masak penghujungnya kita akan makan. Kita mana ada program lain betul-betul macam gini? Tak ada, bah. Tak ada. Kita memang orang kata rare. Kan. Yes, mari kita duduk. Alhamdulillah. Ni kita selfie sikit. Ayo. Kita selfie sikit. Mari kita tengok. Sekejap korang ke masa abang kita nak selfie sekejap Nampakkan nasi kuning tu, nasi kan tu macam cantik. Okay, abang, kata-kata terakhir. Terbalik. Abang, saya nak suruh abang dulu kat situ. Tak nampak abang. Abang duduklah mana-mana yang masih rasa. Buat kita, bang. Jangan risau. Okay, silakan, bang. Abang rasa air tangan saya. Aku rasa lega lah. First time aku makan ni, Faizal tak ada. Aku happy sangat. Kenapa biasanya dia... Bang, selalu dia bukan datang sini nak membantu. Dia macam menyemak je, bang. Lepas tu kalau dia datang tu kan macam segeram je. Nah, fed up I kadang-kadang tau. I suka macam... Weh! La ilaha illallah! Yes! Siapa datang siapa orang nak makan? Kita tunggu lu boleh bagi. Kamera itu sekat ke tu? Ya. Patutlah. Tak apa, sekatlah semua. Yang penting aku dapat makan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kenapa? Macam tu, Siapa kau
korang ambil kamera ni? Ya, ha. Sebenarnya aku yang jaga kamera tadi dekat oh, luar. Oh, iya ke? Ha. Kau yang jaga kamera? Ya, ya Allah. Kegas lagi sikit, dek. Kegas lagi sikit. Ha. Chef Zah, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Faizal, aku masak ni untuk kau. Alhamdulillah. Nak kau makan ni, kau makan ni. Selama ni, saya yang menahan telinga dekat dapur. Hari ni saya datang. Tambah-tambah Chef Zah pula yang datang. Kan? Ha. Kegas sikit. Sedapur kegas dengan apa-apa okey. Ha, kalau ha? 10 minit kau okey bismillah. Ui. Tu apa tu kambing ke? Kambing Faizal. Kambing. Hari ni hari Jumaat. Masya-Allah. Kau makan tu, kau makan tu. Aku dah letak dah tu. Tak ada daging dalam tu kau. So daging keras sikit eh. Daging keras sikit tapi tak apa. Kita akan kejar time tadi. Apa nama resipi ni apa? Okey, namanya nasi kuning Terengganu dengan biryani. Panjangnya. Dan kambing. Ni namanya kambing berkorban apa sahaja. Kurma lagi Terengganu, nasi kuning Terengganu dah. Ya. Apa tadi Jazan? Dia nak buat apa? Macaroni campur spaghetti. Ha. Macaroni nak bedal spaghetti. Hanam. So, ini insyaAllah saya akan jamu kepada kawan-kawan saya yang ada dekat Lubnan. So, doakanlah ya. So, hari ini juga nak beritahu tentang charity-charity yang kita buat. Jangan lupa kita ada Faizal Yayasan Food Aid Foundation. Food Aid Foundation. Kurang aku tak macam aku cakap. Sedap eh. Bang, nasi dia saya yang masuk. Betul, saya tahu dah bang. Maknanya kita kena tumis semua ni. Betul ke Syed Zam? Bang. Desah kan? Muka Syed Zam macam lambat je nak jawab ni. Pasal beras pun saya, tak habis pun saya. Masalah. Apa? Sedap pula. Apa pun, nak berhentuk kepada anda minggu depan. Kita cuti. Okay, sebab kita cuti dapur ni 2 minggu. Ha. Sebab Raya Haji. And then hujung minggu satu, Jumaat lagi tu, satu lagi kita ada Hari Merdeka. So ni memang betul-betul kita nak meraihkan lah. Eh lembut pula. Masaklah aku untuk bulan ini. Dan kita akan kembali ke dapur di bulan September. Dan jangan lupa bulan September kita akan bawa dapur ni, ruang tamu dan sebagainya keluar bilik. Keluar kita akan menjelajah lah. Tua lah eh. Kita akan tinggal ke tempat anda dekat utara, selatan. So kena tengok jadual kita orang. Pantai timur pun sampai nanti insyaAllah dekat Kelantan. Nganu! Kelantan Nganu lah. Dua-dua sampai tu. Dan kita ada insyaAllah eh. Kalau tak ada halangan YB. YB akan sampai. Ya insyaAllah. YB mana? YB Syed Saddiq. Oi. Artis masuk bilik 29 hari bulan Ogos nanti. Yes. Bulan kemerdekaan. Wow. Syed Zam terus datang nak masak kan? Agak le. Masak lah. Boleh lah. Tak ada. Kalau tak lah hemat kita jodohkan mereka berdua. Betul juga kan? Alang-alang. Eh. Orang kata kalau menyanyi kat dapur yang tua macam aku ni dapat yang muda. Besok free tak? Besok kenapa? Pukul 11. Ada apa pula? Saya nak bawa tetamu istimewa besok. Alah, tak boleh. Kalau ada ada rombongan meminah, aku tunggu. Tak, bukan. You nak macam, apa orang kata, bakal-bakal tu daripada Lubnan, betul tak? Daripada overseas kan? Luar negara. Foreigners kan? Nak. Besok kena datang. Baik, jam berapa? Pukul 11. 11 pagi, jangan lupa saksikan Fafau dan FBI Live 11 pagi di bilik. Ya. Yeah. Baik. Chef Zam, thank you so much. Thank you for having jangan me. Jangan terasa hati. Tak. Ini, Chef tak ada bagi tahu ni kau rasakan apa sebenarnya, apa you rasa? Tak. Jujur je. Ya, dia tak menyesal tapi macam ala-ala. Sebab biasa saya masak, saya punya dapur ni komplit. Tapi ini pada asal jalan. Tapi yang penting tengok. Jadi. Walaupun ini bukan dapur chef. Ya. Asal jadi. Yang penting ikhlas. Masak. Tadi confirm ke kentang nak masuk? Aku nak minta kentang. Kentang aku. Masak balik. Okay, sini kita berjumpa lagi. Jangan lupa like and share dan follow all the social media di bilik. Assalamualaikum, nama saya Farfuzana. Saya Chef Zam. Bye. 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 Nice. Dihempas sepi tiada berlagu.
dulu tenang dan dilayari kasihmu, kini di nada gelora tak menentu. Sampai bila harus ku bertanya, firasat hatimu yang terus membisu segala dendam. Hangit ni. Hui, masinnya. Hish, banyak sangat gula dalam air ni. Saksikan Fafau dalam Masalah Aku.